Kau ayah? Ya. Suara ayah ni macam sakit. Ayah sihat tak? Baiklah. Tak apalah. Semangat balik. Okey. Sayang, jom balik kampung hari ni. Ha? Kenapa? Saya balik kampung pun bersebab ayah tu sakit. Sebab tu saya nak balik. Saya tak nak lah ikut awak. Saya kan ada interview esok. Interview mana ni? Yang manager tu? Lah, awak kata interview tu bulan depan. Iya. Mana satu ni? Sayang, kita kena balik juga. Ya, saya tahu. Ayah tu memang panas baran. Memang panas baran. Tapi dia tetap ayah saya. Ya, tapi saya tak naklah ikut awak. Bosan dah dekat kampung tu. Okey. Apa guna kalau awak ada PhD tapi tak reti nak hormat orang tua? Sayang, ayah suka tau kalau kita balik bersama. Okeylah, kita balik rumah ayah awak. Serius lah, sayang? Ya, sayang. Okey, sekarang saya tunggu kat rumah. Abang ambil sayang. Packing semua barang, okey? Okey. Sebab tu saya nak call ayah. Ayah dia datang ke rumah. Saya pun datang. Tak apa, kita balik lah. Tak macam mana. والناس صدق الله العظيم يا bini kau tu makinlah muda makin biadab dengan aku. Mana ada ya. Ya Allah. Tadi Man, ha? Aku hulur tangan nak salam dengan dia. Dia buat tak tahu je Man. Ha? Apa tu Man? Tak biadab nama macam tu. Bukannya ayah tak kenal Siti ni sebenarnya.
Dia baik orang dia. Hei, Azman! Kau tak payahlah ajak aku lah! Ya, jangan cakap kuasa. Di situ dengar. Biar dia dengar. Biar dia dengar, kan? Sayang, suruh awak minta maaf dekat saya sekarang. Hei! Kenapa pula aku nak kena minta maaf dengan kau? Ha? Kau sedar sikit! Kau tu dekat rumah aku sekarang. Hormat sikit aku. Ya Allah. Benda kecil. Ya. Mak bapak kau tak ajar kau ke? Ini bukan benda kecil, Aman. Bukan benda kecil. Kecil apa macam ni, Man? Ha? Aku tak pernah ajar anak-anak aku ni. Biadab dengan orang tua. Tapi bini kau? Ha, pergilah. Bukan kau sekarang. Tak boleh balik ke rumah aku. Pergi. Sayang, nak marah-marah sangat. Ayah kan dah tua. Biar je dah, maafkan je lah dia. Dah lah, lepas ni saya tak nak ikut awak balik kampung. Bosan. Benda kecil je, benda boleh cerita. Kecil awak cakap, ayah awak tu memang tak suka saya. Dah lah tua, menyusahkan pula tu. Siti, jaga mulut. Biarlah sangat, kenapa? Biarlah! Ayah awak tu memang menyusahkan! Baik mati je lah! Man, ibu nak pesan ni dekat Azman. Dalam dunia ni, ada dua insan yang tak ada pergantinya. Iaitu ibu dengan ayah. Walaupun ditawarkan segunung emas. Memang ayah tu orangnya panas baran. Tapi dia tetap ayah Man. Ingat tu. Man. Ya, tak apa. Ya. Man yang sepatutnya minta maaf dengan ayah. Man pernah berjanji dengan ibu akan jaga ayah. Sekarang Man akan jaga ayah sampai ini. Ini sama ayah ni menyusahkan. Kena ayah menyusahkan tak apalah Man. Man hukum je lah ayah.
pada satu-satunya anakku Azman. Ayah nak minta maaf atas segala percakapan dan perbuatan ayah dekat Man dengan ibu. Ayah anggap kalau ayah tegas, ayah dapat mendidik kamu. Tapi ayah silap, Man. Ayah tak dapat kawal kemarahan ayah. Ayah menyesal dengan apa yang ayah buat dekat ibu. Lepas ibu kamu meninggal, ayah dah tak ada siapa-siapa lagi. Ayah gembira, Man. Akhirnya Man balik juga dekat rumah. Terubat rindu ayah dekat Man. Terima kasih, Man. Man dah jaga ayah waktu ayah sakit. Untuk agak ijazah, Man, ayah sediakan sarapan untuk Man. Man anak yang baik dan taat. Ayah bangga ada anak macam Man. Ayah sayang kamu, Azman. Ibu, mana tunaikan janji Iman ke ibu? Suatu Iman dekat kampung mesti saya jaga ya. InsyaAllah Azmah akan setiasa sedekah Al-Fatihah untuk ibu dan ayah. Semoga ibu dan ayah tenang dekat sana, InsyaAllah. Azman, saya ke ibu dan ayah.